Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu alad dini kulli wa kafa billahi syahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd Sahabat Persis Jabar TV Alhamdulillah kita sudah mulai melakukan saum di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Jika saum atau puasa diartikan sekedar tidak makan, tidak minum atau tidak melakukan aktivitas jasmani yang lain selama sekian jam, maka tidak ada istimewanya dengan puasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena tubuh kita Sebetulnya, sejak bayi hingga tumbuh menjadi anak-anak dan dewasa, itu sudah terbiasa berpuasa seperti itu. Dalam kamus asal-usul kata bahasa Inggris, kita mengenal kata "breakfast", "break" menghentikan, "first" puasa. Jadi, secara harfiah. Breakfast yang sering diterjemahkan sebagai sarapan itu memiliki arti berbuka dari puasa yang telah kita lakukan sepanjang malam yaitu pada saat tidur. Ikhwatu iman, ketika tidur manusia usianya berapapun, sehat ataupun sakit, sudah pasti tidak melakukan aktivitas makan, tidak minum, dan aktivitas atau kegiatan lainnya, dengan kata lain, dia puasa tidak makan dan minum. Oleh karenanya, pada hari pada pagi hari, dia sarapan itu disebut berbuka breakfast. Suatu iman rahimakumullah, sungguh jika puasa hanyalah bagian dari kehidupan yang dijalani oleh manusia. Tanpa makan, tanpa minum, serta tanpa melakukan kegiatan fisik yang membatalkan puasa, maka semua manusia di bumi ini, dari ras manapun agama manapun, itu sudah biasa selalu melakukannya setiap hari, sejak bayi sampai dewasa, bahkan sampai dengan meninggal. Tidak ada yang istimewa, mereka semua melakukan puasa seperti itu ketika tidur dan berbuka. Saat bangun di pagi hari, suatu iman persis Jabar TV dilihat dari tingkat kesulitan fisik selama puasa. Maka, puasanya yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa yang dilakukan oleh di dunia satwa. Paling lama, saudara-saudara kita di bagian belahan dunia yang lain ada yang saum atau puasa sampai dengan 20 zaman. Tetapi bayangkan dengan dunia satwa. Contoh saja adalah serangga. Misalkan kecoa. Menurut penelitian itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum bisa sampai lebih dari dua minggu. Bahkan kutu setelah menghisap darah Mangsanya dia bisa hidup sampai dengan satu tahun. Oh itu adalah dunia serangga. Ada yang lebih besar. Dunia mamalia, contohnya unta ataupun beruang. Kita kenal pada saat cuaca ekstrim, maka beruang Amerika itu bisa sampai hibernasi, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak mengeluarkan kotoran, bahkan tidak merubah posisi tidur sekalipun bisa sampai dengan 100 hari. Atau kita kenal unta, unta yang bisa hidup di padang pasir sampai lebih dari 40 derajat Celcius, itu bisa puasa lebih dari dua minggu atau bahkan sampai dengan satu bulan tidak makan dan tidak minum. Bahkan di dunia reptil, kura-kura, buaya, ular, itu pun bisa Puasa bisa sampai dengan satu tahun atau lebih. Jadi, sekali lagi, persis Jabar TV. Kalau puasa kita hanya tidak makan dan tidak minum, maka tidak ada istimewanya puasa kita. Jauh kalah dibandingkan dengan dunia satwa, dunia binatang. Jadi, apa yang menyebabkan puasa kita menjadi istimewa? Khawatir iman. Dalam saum, secara lugoh, saum itu berarti imsak. Maksudnya, menahan dari segala yang membatalkan saum, dari mulai terbit pajar sampai dengan terbenam matahari, disertai dengan niat. Jadi, di dalam saum ada ketaatan kepada Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti contoh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jadi saum tidak hanya sekedar puasa saja begitu saja. Ada caranya, ada sunah-sunahnya. Misalkan harus dimulai dengan sahur dulu karena di sahur ada barokah. Atau pada saat kita berbuka maka segerakan untuk berbuka. Karena di situ akan tetap ada kebajikan. Waktunya pun ditentukan dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua dalam saum itu ada kesabaran. Ikhwatu iman, taatnya jiwa itu didapat melalui kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Mampu memerangi hawa nafsu yang dihembuskan oleh syaitan. Dan sedangkan godaan syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Sabda Nabi: "Sesungguhnya setan mengalir dalam darah Anak Adam, maka persempitlah aliran darah itu dengan rasa lapar. Dengan saum yang ketiga, saum itu bukan hanya meninggalkan keinginan makan dan syahwat saja, tetapi seluruh panca indera kita pun harus dijaga supaya tidak terjerumus dengan dosa." godul basor, menjaga pandangan dari segala yang diharamkan oleh Allah, menjaga lisan, tidak berkata yang menyakitkan, tidak berkata dusta, tidak bergosip begitu, tidak gibah. Kemudian menjaga pendengaran, jaga telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga jaga anggota tubuh yang lain. Tangan kita, kaki kita tidak menyakiti. Kemudian perut kita tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram. Dan bukan hanya itu, suatu iman Persis Jabar TV, seluruh hati kita, pikiran kita, perbuatan kita pun harus ikut saum. Dan ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bih wal jahla, falaisa lillahi hajatun an yada'a amahu wa syarobahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan terus malah mengamalkan kebodohan itu maka Allah sebetulnya sudah tidak lagi memerlukan dia untuk meninggalkan makanan dan minuman. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, مِنَ minal akli wasyarab. Innamasiyam minal lagwi warafas." Saum atau puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minuman saja, akan tetapi saum itu adalah menahan diri dari perkataan lagu dan ropas. Suatu iman versus jabar tipi dari keterangan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa istimewanya saum itu bukan karena memang hanya menahan tidak makan saja, atau tiduk, tidak minum saja, atau tidak melakukan aktivitas selama beberapa jam saja, tetapi lebih dari itu, sisi pikiran kita, kejiwaan kita, perilaku kita itu ikut saum juga disiapkan menjelang saum, dijaga selama saum, dan diraih serta dipertahankan setelah saum berakhir. Waktu iman itulah yang membedakan, menjadikan saum kita begitu istimewa. Demikian yang bisa disampaikan. Aku luka lihada wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.